teman-teman, kami anak-anak Bengkayang, Kalimantan Barat, suka sekali bermain di hutan. Tolong, ini loh. Ini kasang sepuluh. Ini gelap nih, terkali kulit kayu. Mungkin dia, Jak. Ya, bilang untuk mita, tauin mau pilih air yang menjenuk nih. Jajah nih, Jak. Di hutan juga sering kami temui bermacam tanaman. Bahkan tak jarang kami bisa mengambilnya untuk dimakan. Seperti yang ini nih, buah kacang hutan atau yang biasa kami sebut samporop. Uniknya, kacang berukuran jumbo ini tumbuhnya bukan di dalam tanah, tapi menggantung. Batangnya menjalar mengikuti pohon di sekitarnya. Oh, ini enggak ayu, geno. Nah, ya kap. Nah, gantik juga. Nah. Kali ini kami sangat beruntung karena tidak setiap saat kami bisa menjumpainya. Biasanya samporop berbuah lebat hanya di penghujung musim hujan atau menjelang musim kemarau seperti sekarang. Cara memetiknya gampang banget. Tinggal putar dan tarik saja. Ayo dong. Mun kasak mun eh. Iya. Ya. Mogok kan dah ingat ni. Mogok. Ya. Yuk, ikut kami memasaknya.